to me. I won't trade you for silver or gold. I won't trade you for riches untold. You are my everything. I couldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Oh, you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I won't trade you for silver or gold. I won't trade you for ages untold. You are my everything. Until the world stops turning, until the stars fade from the sky, until the sun stops rising, I need you in my life, and hear the reason why. You are the love of my life. Oh,
Kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu terakhir sebelum kami memasuki tahun 2014, kami bisa ada di dalam rumah Tuhan dan berkata, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kami tahu itu adalah modal utama kami untuk menghadapi tahun yang baru. Ketika Kristus menjadi fokus hidup kami, ketika Kristus menjadi segala-galanya, maka tantangan sebesar apapun akan kami atasi dengan kekuatan Tuhan. Hari ini ketika firman-Mu disampaikan, biarlah itu jatuh pada tanah hati yang baik, memotivasi kami untuk benar-benar hidup berlandaskan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup Berfokus Kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18 akan saya bacakan untuk saudara. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, tentu mesti ada satu dorongan rohani dalam hidup kita. Apa yang saya harus lakukan untuk memasuki tahun 2014? Kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat, hiduplah berfokus pada kekekalan. Alkitab berkata, apa yang kelihatan itu sementara, fana. Tapi apa yang tidak kelihatan, itu justru yang kekal, itu yang baka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mata iman untuk melihat jauh ke depan. Saya perhatikan ada banyak mahasiswa yang tidak pernah lulus karena terganjal masalah skripsi. Lihat tumpukan kertas, udah malas mengerjakannya. Tapi seandainya dia bisa melihat bukan tumpukan kertas dan tugas yang belum selesai sekarang, tapi hari pewisudaan di mana dia pakai jubah, dia menyandang gelar sarjana, mestinya itu memotivasi dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tuhan mau kita melihat bukan hanya melihat sesuatu yang kini dan di sini, tetapi melihat yang jauh ke depan, bahkan jauh melampaui kehidupan yang nampak dengan kasat mata ini. Yang kelihatan itu sementara. Rumah kelihatan sementara. Saudara boleh punya mobil, mobil itu kelihatan tapi sementara. Sorga kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, tetapi kekal. Pernah salaman sama Tuhan Yesus? Tidak pernah, tapi Yesus itu kekal. Memang lebih gampang melihat atau menyembah yang kelihatan daripada tidak kelihatan. Kalau kita nyembah patung sama nyembah Yesus, rasanya lebih gampang nyembah patung karena kelihatan. Tapi kalau kita nyembah patung, kita bisa lihat patung. Masalahnya patung tidak bisa lihat kita dan dia tidak bisa tolong kita. Tapi kalau kita menyembah Yesus, kita tidak bisa lihat Yesus. Tapi Yesus bisa melihat kita, dia bisa menolong kita, dia bisa memberkati kita, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi mari kita fokus pada kekekalan. Setelah kehidupan di dunia yang cuma 70 tahun, 80 tahun ini, ada kehidupan abadi ribuan tahun, jutaan tahun, triliunan tahun, tak terhingga di dalam kerajaan sorga. Betapa bodohnya kalau kita menyia-nyiakan hidup yang cuma 70-80 tahun ini dalam dosa. Lalu kita mati kekal di dalam neraka, dihukum selama-lamanya ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun,
tidak terhingga sampai selamanya. Karena itu kita harus berfokus pada hal-hal yang berarti pada kehidupan di masa yang akan datang. Nah saudara, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita gak pernah lihat sorga, tapi kita percaya sorga itu ada. Dasarnya apa? Iman kepada firman. Dunia selalu mengajarkan seeing is believing. Melihat dulu baru percaya. Ini imannya Thomas. Sebelum aku melihat sendiri bekas luka Yesus, aku gak percaya Yesus bangkit. Sampai Yesus datang dan menunjukkan bekas lukanya, langsung Thomas gemetar. Dan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat tapi percaya. Itu iman Abraham, saudara. Abraham dijanjikan keturunannya sama seperti banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi sampai masa tua dia kelihatannya tidak nampak penggenapan janji Allah. Namun dia tetap yakin dan karena dia percaya, dia melihat memang kenyataannya itu terjadi. Jadi mari kita berfokus pada hal yang kekal. Nah kalau itu yang merupakan fokus kita, maka ada dua prioritas yang kita akan alami. Pertama, kita akan memprioritaskan manusia batinia lebih daripada manusia jasmania. Ayat 16 tadi berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tubuh kita makin hari makin top, tua, ompong, peot, makin merosot. Tapi manusia batin ini harus lebih kuat, saudara. Harus lebih teguh, harus lebih perkasa daripada hal-hal yang sebelumnya. Masalahnya sekarang orang-orang lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah daripada hal-hal yang sifatnya jasmania. Hal-hal yang sifatnya jasmania daripada hal-hal yang sifatnya rohania. Kalau saudara perhatikan, wisata apa yang sekarang ini paling populer? Wisata kuliner. 10 tahun lalu saya gak pernah dengar istilah kuliner. Kuli dari dulu saya tahu, saudara. Tapi kuliner kita baru dengar sekarang. Karena orang sekarang mengajar apa yang dilihat, apa yang bisa diraba, apa yang bisa dikecap. Padahal itu adalah sesuatu yang sementara. Mall, apa yang paling banyak dijual? Fashion, baju, karena itu bisa dilihat. Orang lebih menekankan hal lahiriah, dandanan secara fisik. Saudara tahu anak-anak muda di Korea Selatan, kalau ulang tahun sweet 17, 17 tahun, sekarang udah gak minta boneka Barbie. Udah bukan minta handphone, mintanya apa? Operasi plastik, supaya hidung pesek jadi mancung, pipi tembem jadi pipi lancip. Karena yang paling diperhatikan adalah hal jasmania. Bagi ibu-ibu juga, performance, penampilan luar itu kan sangat penting. Dan salah satu yang meningkatkan ibu-ibu modern saya rasa adalah tas, saudara sekalian. Karena tas itu sekarang bukan hanya tempat nyimpen bedak, lipstik, dompet, tapi prestis. Karena tas itu kan mulai dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Ya toh? Kan ada tas, apalagi kalau dari kulit buaya. Bisa 650 juta pesan di Indonesia. Inden 2 tahun belum tentu dapat. Karena itu dikejar ke Eropa, bisa save money 100 jutaan, 150 juta. Kan luar biasa. Dan bedanya antara tas asli sama palsu, kelihatan saudara. Kalau lagi kebaktian, semuanya penuh, kiri kanan penuh. Kalau tas palsu, taruh aja di bawah. Tapi kalau yang asli, lebih baik di pangku, saudara-saudara. Coba lihat kiri kanan. Udah palsu di pangku lagi, waduh kebangetan. Kalau asli, dia taruh di bawah, dipakein dulu warta jemaat. Dia korbankan warta jemaat, saudara sekalian. Kalau udah palsu, pakai warta jemaat, kebangetan itu. Ciri membedakannya gampang. Kalau lagi hujan, siapa yang dipayungi? Mayungi orang, tasnya palsu. Mayungin tas, tasnya asli. Orangnya palsu, rupanya saudara. Jadi kalau saudara lihat, lagi pas hujan, gak bawa payung,
lalu ada ibu-ibu pakai tasnya untuk nutupin kepalanya, itu pasti palsu, saudara. Nah, saya tidak anti soal masalah tas atau apapun juga. Tapi saya mau bilang, semua yang kita bisa lihat, yang kita bisa raba, sementara. Tapi apa yang kekal itu yang justru harus menjadi fokus perhatian kita lebih daripada segala yang lain. Matius 6 ayat 31 sampai 33 bilang begini. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari dunia adalah makanan, minuman, kuliner, pakaian, fashion, dandanan. Semuanya itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kelihatan tidak dengan mata jasmani? Tidak. Tapi itu kekal sampai selama-lamanya, saudara. Kekayaan batin itu yang harus menjadi fokus kita. Inner beauty, inner quality, kualitas yang ada di dalam, itu yang Tuhan pentingkan. Dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 12, Salomo pernah bilang begini. Salomo itu kan paling pengalaman soal wanita, karena istri sama gundiknya aja jumlahnya 1000 orang. Dan dia bilang, Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Siapa istri yang lebih berharga dari permata? Istri yang cakap. Bukan istri yang cakep, saudara sekalian. Banyak orang hanya performance luar, casingnya bagus. Pada Tuhan lihat hatinya, batinnya damai, penuh kelembutan, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ayat yang ke-30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa kemolekan disebut bohong? Karena kecantikan lahiriah itu hanya sebatas kulit. Ada orang rasa diri cantik, jalan petantang-petenteng kayak gak bisa mati. Nyebrang jalan gak lihat-lihat, ditabrak truk. Hilang kan cantiknya, saudara. Apalagi orang jelek nyebrang jalan gak lihat-lihat, ditabrak truk, hilang wajahnya. Kan ada yang bilang, kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak, saudara. Cantik ya dia? Enggak, sebelahnya lebih cantik. Jelek ya dia? Yang mana? Yang itu? Oh benar jelek. Nah saudara, karena itu jangan hanya menekankan hal-hal yang sifatnya jasmania. Nah Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Lukas 12 tentang orang yang sangat peduli pada perkara lahiriah dan tidak memperhatikan hal rohaniah. Dikatakan demikian, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, kalau ada orang kaya, mestinya kan dia disebut orang pinter. Pinter berdagang, pinter mengelola keuangan. Tapi mengapa Yesus sebut ini orang kaya yang bodoh? Yang pertama, karena dia memprioritaskan materi dan mengabaikan perkara rohani. Tidak salah kalau kita jadi orang kaya.
Tapi bila kekayaan menjadi tujuan hidup yang terpenting, itulah kesalahan kita. Karena dengan uang kita bisa membeli makanan, tapi bukan selera makan. Dengan uang kita bisa beli obat, tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa pergi kemana saja ke seluruh dunia, kecuali ke sorga. Dan dengan uang kita bisa beli apa saja, kecuali kebahagiaan. Saudara pergi ke toko mereknya Bahagia. Ci, beli Bahagia dua. Dia bilang, saya juga gak punya. Karena kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Sehingga bodoh sekali orang kalau mengabaikan perkara-perkara rohania hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya jasmania. Yang kedua, orang kaya ini disebut bodoh karena dia lebih menekankan dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain. Saya temukan di ayat 17-19 ada kata yang paling sering muncul. Coba perhatikan, dikatakan demikian. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kata apa yang paling sering muncul? Aku. Saya hitung hanya 3 ayat, 13 kali kata akunya. Tidak pernah ada ayat lain yang sesingkat itu kata akunya 13 kali, kecuali ayat ini. Itu bicara apa? Keegoisan, hidup hanya berfokus pada diri sendiri, itu adalah kebodohan di mata Tuhan. Saudara tahu siapa orang yang paling malang di dunia? Yaitu orang yang hanya peduli kepada diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Karena Tuhan mau hidup kita itu jadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Saudara ingat Ibu Teresa dari Kalkuta, India? Apa dia cantik? Apa dia kaya? Tapi mengapa hidupnya punya pengaruh begitu luar biasa? Dia enggak peduli kepada dirinya sendiri. Dia lebih banyak memperhatikan orang-orang yang miskin, anak jalanan, membawanya ke panti asuhan. Satu kali dia ngomong kepada para wartawan, kamu pikir saya pekerja sosial sehingga saya melakukan hal ini? No, saya adalah hamba Kristus. Dan aku melakukan ini karena cintaku kepada Kristus. Itulah orang yang bijaksana di mata Tuhan. Yang memperhatikan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Yang ketiga, orang kaya ini disebut orang kaya yang bodoh oleh Yesus. Karena dia hanya menekankan masa kini dan mengabaikan masa depan. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk kekekalan. Kita kalau mau keluar kota kan bikin persiapan. Keluar negeri persiapannya lebih panjang. Berapa baju yang kita bawa, paspor, tiket kita harus siapkan. Keluar kota persiapan, luar negeri persiapannya lebih panjang. Kita kan akan keluar dunia nih satu kali. Hidup cuma 70 tahun, 80 tahun. Lalu kita tidak mempersiapkan diri apa-apa. Apa yang terjadi? Bukankah itu satu kebodohan? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Banyak orang bicara soal akhir zaman. Kapan Tuhan datang? Kita tidak tahu. Tapi saya mau katakan, sebelum Tuhan datang untuk kali kedua, mungkin kita yang duluan lebih dulu datang loh sama Tuhan, saudara sekalian. Kalau nanti malam saudara tidur, lupa bangun sampai selama-lamanya, itu sudah akhir zaman dalam hidupmu. Engkau harus mempersiapkan diri dan tidak terduga. Natalan kemarin, saya ada di Bandung karena saya melayani di sana. Ada seorang jemaat 42 tahun, rumahnya bocor. Udah telepon berapa kali panggil tukang gak datang-datang. Penasaran dia, naik ke atas. Waktu sampai di atap, waktu dia mau betulkan, dia terpleset, nginjak sesuatu, jeblos ke bawah. Blek, langsung pendarahan, dibawa ke rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal. Nggak ada yang menduga, hari Natal, kita lagi mau merayakan kelahiran Yesus, dia meninggal. Siapa yang menduga umur hidup kita? Hanya 42 tahun. Karena itu, mari kita selalu ready, siap setia, sedia, kapanpun Tuhan menjemput kita, biar kita berkata, Tuhan, biar aku selalu ditemukan siap di hadapan. Yang keempat, orang kaya ini disebut orang kaya yang bodoh. Karena dia hanya memikirkan rencananya sendiri dan mengabaikan rencana Allah. Kalau kita baca ayat 18-19, ada 5 kali kata akan di sana. Dikatakan, lalu
katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada pada banyak padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Akan. Luar biasa rencananya. Tapi kesalahannya dia tidak melibatkan Allah dalam perencanaan. Dan itulah kebodohan. Karenanya surat Yakobus bilang, kalau kamu mau melakukan sesuatu, engkau harus berkata, sekiranya Tuhan mengizinkan, jikalau Tuhan menghendaki, maka aku pergi ke kota ini, pergi ke kota anu. Bahasa Arabnya lebih familiar buat kita. Apa istilahnya? Insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan, aku akan melakukan ini itu. Tapi begini loh saudara, kata insya Allah itu sekarang saya perhatikan sudah mengalami penurunan makna. Terutama kalau saya tinggal di Jawa Barat. Kalau ada pembantu rumah tangga, lalu pamit pulang sama nyonya. Nyonya, saya pamit ya ada keperluan sehari aja. Besok saya akan datang lagi. Pasti besok datang, insya Allah. Itu artinya gak bakalan datang sehari, saudara sekalian. Mungkin seminggu kemudian baru datang. Nah tapi insya Allah yang benar itu adalah, aku melakukan bagianku, tapi bagaimanapun juga aku harus bergantung kepada Allah. Sebab kalau kita tidak melibatkan Allah di dalam perencanaan kita, akibatnya itu dua. Pertama, rencana kita akan gagal. Karena tanpa Tuhan, sia-sialah usaha orang membangun dirinya. Tapi kemungkinan kedua adalah usahanya bisa berhasil, tapi dia sendiri tidak akan menikmatinya. Orang lain yang akan menikmatinya. Yesus bilang, hai kamu bodoh, untuk apakah itu lumbungmu yang engkau buat? Siapakah yang akan menikmatinya nanti? Jadi saudara, kalau kita bisa hidup dan menikmati berkat itu anugerah Tuhan. Karena untuk bahagia itu setidaknya ada dua hal yang kita harus miliki. Pertama, karunia memiliki. Kedua, kuasa untuk menikmati. Karunia memiliki, kuasa menikmati. Kalau saudara harus pilih salah satu, pilih yang kedua. Kuasa untuk menikmati itu lebih powerful daripada karunia memiliki. Banyak orang memiliki tidak bisa menikmati. Ada orang tidak memiliki, tapi dia bisa menikmati. Saudara mungkin gak punya rumah, gak punya villa di mana? Tretes misalnya. Tapi saudara liburan pinjam sama temen. Villamu dipakai enggak? Wah udah lama saya, gak pernah kesana. Paling tukang kebun saja yang beresin. Aku boleh pinjam enggak? Oh boleh silakan. Saudara, jadi kita liburan sama anak-anak 4 hari di sana. Siapa yang memiliki? Teman. Siapa yang menikmati? Kita. Kan lebih bahagia, saudara sekalian. Yang bayar listrik siapa? Dia. Yang bayar tukang kebun siapa? Dia. Yang bocor-bocor yang bertulin siapa? Dia. Kita nikmati saja. Karena itu, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan memberikan kuasa menikmati. Di luar Yesus, bisa saja loh orang punya karunia memiliki. Dia bisa dapat ini, tapi kuasa untuk menikmati, bisa bersyukur, itu hanya datang dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Karena itu saudara sekalian, mari kita memperhatikan manusia rohania lebih daripada jasmania. Alkitab tadi berkata, manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Makin lama makin kuat. Dan itulah yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dikatakan demikian. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana kita bisa kuat dengan kekuatan sayap Raja Wali? Manusia batiniah kita tambah perkasa. Kalau kita mendapatkan pembaharuan dari Tuhan hari lepas hari. Caranya? Menanti-nantikan Tuhan.
Bagaimana menanti-nantikan Tuhan? Beribadah kepada Dia. Hidup dalam doa, hidup dalam firman. Ibadah yang saudara lakukan hari ini merupakan bagian untuk memperkuat manusia batiniah kita. Supaya kita makin perkasa di dalam Tuhan. Manusia roha jasmaniah mungkin merosot. Tapi manusia batiniah itu makin kuat ketika kita beribadah. Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena dia mengandung janji. Baik untuk hidup kini maupun untuk hidup yang akan datang. Herannya ada banyak orang tiap hari bisa olahraga. Setengah jam jalan kaki di seputaran rumahnya. Tapi dia gak pernah olah roh, doa dan baca firman setengah jam setiap hari. Akibatnya raganya kuat tapi rohnya lemah. Tubuhnya montok, rohnya rontok, saudara-saudara. Kenapa? Kita hanya peduli pada perkara lahiriah. Karenanya mari kita sesuai dengan firman, hidup berfokus kekekalan. Lebih memprioritaskan manusia batinnya, inner quality, karakter di dalam daripada penampilan di luar. Konsekuensi yang kedua, kita harus memprioritaskan kehidupan ini bagi kemuliaan kekal dan mengabaikan penderitaan pada masa kini. Ayat 18 tadi dari 2 Korintus berkata demikian. Ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperat, ayat 17 maaf. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Orang yang fokusnya kekekalan, dia bisa mengalami penderitaan. Tapi dia tahan penderitaan masa kini. Karena dia ingat ada kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan. Itu yang disampaikan dalam 1 Petrus 4 ayat 14-16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau kita menderita karena kebenaran, jangan kita merasa malu. Karena roh kemuliaan akan turun menaungi kehidupan kita. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api karena tidak mau menyembah patung emas yang didirikan Nebukadnezar? Tiga yang dilempar, ada orang keempat di dalam. Itu adalah Yesus yang membuat mereka tidak terbakar. Dan mereka akhirnya keluar dengan sehat kuat dan semua orang kaget. Karena di dalam dapur api sengsara, justru kemuliaan Allah yang paling luar biasa Tuhan nyatakan bagi orang beriman. Saya pernah mendengar kisah, ada orang-orang yang sedang kebaktian di negara Uni Soviet pada waktu itu. Ketika pemerintahan komunisme masih merajalela, mereka tangkap itu orang-orang yang lagi kebaktian di gereja kecil. Dan mereka masukkan 40 orang Kristen itu ke dalam penjara. Pada satu hari yang sangat dingin di mana hujan salju turun, 40 tawanan ini, saudara, disuruh baris di lapangan, ditelanjangi. Kedinginan hampir mati. Lalu mereka diancam. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kami akan gantung kamu satu persatu di tiang gantungan. Orang pertama ketika dipaksa untuk menyangkal Yesus, dia bilang, saya tetap percaya kepada Yesus. Dia mati, saudara. Orang kedua digantung, orang ketiga digantung. Orang ke-10, 20, 30, 35, 37 digantung semuanya. Ketika orang ke-38, 39 diancam juga, tetap mereka setia kepada Tuhan. Nah, orang terakhir, orang ke-40. Apa kamu mau mati konyol seperti 39 temanmu yang lain yang juga digantung di tiang gantungan ini? Dia bilang, saya tetap setia kepada Yesus. Begitu dia mau ditangkap, digantung, saudara. Tiba-tiba ada seorang dari prajurit komunis ini teriak, stop! Saya percaya Yesus. Biar saya saja yang digantung menggantikan dia. Wah, teman-temannya kaget. Lalu orang ini bilang, kalau Yesus itu cuma kisah dongeng,
Tidak mungkin ada 40 orang rela mati bagi dia. Dan ternyata mata rohaninya itu dicelikan oleh Tuhan. Rupanya ketika satu demi satu digantung, dia itu lihat ada 40 mahkota di langit yang turun. Orang pertama digantung, mahkota turun. Orang kedua, mahkota kedua turun. Jadi sekarang orang ke-40 yang akan digantung, dia lihat cuma ada satu mahkota. Dia juga ingin dapat mahkota dari sorga, saudara. Dan dia bilang, waduh, ini satu-satunya kesempatanku yang terakhir. Lalu dia bilang, aku percaya Yesus. Aku ingin mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Dan akhirnya dia yang digantung, saudara. Dan orang Kristen yang dilepaskan. Lalu menceritakan kesaksian ini. Dan pada waktu dia digantung, mahkota ke-40 turun ke atas dia. Alkitab berkata, kalau engkau menderita karena Kristus, roh kemuliaan Tuhan akan berikan kepada kita. Nah tetapi, godaan sekarang itu bukan hanya soal penderitaan. Tapi banyak orang-orang mengalami kesukaan dunia yang mengerdilkan kerohanian kita. Nah sikap kita harus seperti Musa. Dalam Ibrani 11 ayat 24-27 dikatakan demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dosa. Ia menganggap penderitaan, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, pada kekekalan. Saudara-saudara, Musa itu kan enak disebut anak putri Firaun. Apa saja disediakan. Tapi dia memilih, lebih baik aku menderita bersama dengan umat Israel daripada menikmati kesenangan dosa yang cuma sekejap. Dosa itu enak, tapi sebentar. Pertama kita kecap, terasa madu. Lama-lama berubah jadi empedu. Madu dan racun akan ditawarkan iblis dan dosa kepada kita. Karena itu mari kita menolak segala kesukaan dunia karena mata kita tertuju kepada harta atau pahala abadi. Karenanya kita harus belajar menyalibkan keinginan daging tersebut karena ada kekekalan yang menanti kita. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya ketika kita menolak keinginan daging. Saudara, kalau ada godaan, ingat kita sudah mati dari kehidupan yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Orang mati sudah tidak tertarik lagi kepada apa yang selama ini menarik hatinya. Kalau saudara punya engkong, dulu paling doyan capcay. Kalau lagi tidur pun, kong, bangun kong, capcaynya udah datang. Langsung dia bangun, mana capcaynya. Tapi kalau dia udah mati, ada di peti mati, cucunya datang. Kong, bangun, ini capcaynya saya bawain. Apa, bangun juga dia, mana capcaynya. Orang mati sudah tidak tertarik lagi untuk apa yang dulu dia seringkali tertarik. Kita harus menyalibkan keinginan daging kita. Jadi kalau suami istri lagi jalan-jalan, ya di mall, lalu istri lihat, wih bagus, tas bagus, jam tangan bagus, baju bagus, semua bagus. Suami nyanyi aja saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tapi kalau suami istri lagi jalan-jalan, ada yang cantik lewat, lalu suami, wih cakep, ku telah mati. Giliran istrinya yang nyanyi, saudara. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pria-pria, bapak-bapak, saudara-saudara, kadang-kadang godaan suka ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Saya berdiri di hadapan para kudusnya hari ini. Haleluya. Ada godaan tidak? Ada. Tapi kita harus bilang apa? Ku telah mati dan tinggalkan. Masalahnya banyak orang sekarang mengganti lagu itu. Ku telah pingsan dan siuman. Zombie muncul kembali, saudara sekalian. Karenanya ingat bahwa penyaliban keinginan daging harus dilakukan terus-menerus karena ada kemuliaan kekal.
melebihi penderitaan, melebihi godaan yang kita alami pada saat ini. Dan kalau kita terus hidup berfokus kepada Kristus, sebetulnya kita sudah mulai menikmati hidup kekal itu sekarang. Nah, ada ayat yang terkenal dalam Alkitab, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Saudara yang beriman kepada Kristus punya hidup kekal. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara. Hidup kekal itu saudara dapatkan nanti atau sekarang? Nanti atau sekarang? Barang siapa percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekalnya nanti di sorga atau sekarang? Siapa yang bilang nanti di sorga? Boleh angkat tangan? Siapa yang bilang sekarang? Boleh angkat tangan? Yang gak angkat tangan cari aman. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir hidup kekal itu hidup nanti di dalam sorga. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 24, dikatakan demikian. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia, baca bersama, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kapan kita pindah dari maut kepada hidup yang kekal? Ketika kita percaya. Sudah pindah atau belum? Sudah pindah atau akan pindah? Sudah pindah atau nanti pindah? Sudah. Berarti saya dan saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan sudah saat itu juga memberikan hidup kekal kepada kita. Jadi orang dunia itu lahirnya sekali, matinya dua kali. Orang Kristen lahirnya dua kali, matinya sekali. Ngerti gak saudara? Orang dunia lahirnya sekali, dari perut ibu. Matinya dua kali. Mati, blek, dikubur, di kuburan. Mati kedua adalah kematian kekal. Binasa selama-lamanya dihukum di dalam api neraka. Tapi orang Kristen lahirnya dua kali. Lahir pertama, dari perut ibu. Lahir kedua adalah lahir baru. Kapan? Pada waktu kita percaya. Waktu percaya kita sudah lahir baru. Kita punya hidup kekal. Matinya sekali. Kapan matinya? Yang paling gampang waktu dikubur. Tapi Roma 6 bilang, tidak tahukah kamu pada waktu kamu dibaptis, kamu sudah mati dari kehidupan yang lama. Jadi kalau kita sudah mati, ada godaan, gak boleh tertarik lagi. Begitu ada godaan. Ku telah mati dan tinggalkan. Lah kalau itu dikubur kok gak disebut mati? Oh itu cuma ganti baju nanti saudara. Dari baju fana Tuhan kasih baju yang kekal. Baju yang baka. Yaitu tubuh kebangkitan pada harinya. Sehingga orang Kristen rohani, orang Kristen sejati lahirnya dua kali. Lahir dari perut ibu, lahir baru. Dan ketika dia dikuburkan bersama dengan Kristus dalam baptisan, dia meninggalkan manusia lama. Dan kalau kita mati dikubur, hanya pindah alamat. Di batu nisan kita tidak mesti RIP, rest in peace, tapi bisa TPA, telah pindah alamat. Dari alamat dunia yang sementara, kota Surabaya, negara kesusahan, jalan kemelaratan, gang tangisan berubah menjadi kota Yerusalem baru, negara sorga, jalan sukacita, gang kebahagiaan, nomor haleluya. Kan dahsyat saudara, karena Allah sediakan yang terbaik bagi kita umat yang beriman kepada dia. Karenanya saudara, kita harus sadar hidup kekal itu sudah kita bisa nikmati mulai hari ini. Sebab hidup kekal itu bukan hanya soal lamanya, panjang waktunya secara kuantitas, tapi secara kualitas. Hidup kekal dalam bahasa Yunani ditulis dengan ainion zoe. Ainion zoe itu pertama hidup abadi, hidup yang panjang. Sejuta tahun, semiliar tahun, setriliun tahun, tak terhingga sampai selama-lamanya di sorga. Tapi ainion zoe juga berarti hidupnya Allah,
hidup yang berkualitas. Bukan hidup dalam kepahitan, kebencian, tapi hidup dalam kasih dan pengampunan. Bukan hidup di dalam kepentingan diri sendiri, tapi rindu menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hidup untuk dilayani, melainkan hidup untuk melayani banyak orang di sekitar kita. Saya percaya Yesus bikin hidup lebih hidup, karena kita punya kehidupan Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan karakter ilahi. Itulah hidup yang kekal. Dan saya mau katakan, seringkali kita hanya berpikir hidup kekal itu nanti di dalam kerajaan sorga. Padahal kehidupan kekal itu sudah dimulai sekarang di atas muka bumi. Hidup kekal itu apa? Menurut saya definisi yang paling bagus itu harus muncul dari mulut Yesus sendiri. Dan Yohanes 17 ayat 3 memberikan definisi yang luar biasa tentang hidup yang kekal. Saya mau ajak kita baca ayat ini. Hidup kekal itu apa? Apakah hidup kelak di sorga? Ini definisi menurut Yesus. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa yang dimaksudkan dengan hidup kekal menurut Yesus? Hidup kekal adalah mengenal Allah lebih dekat lagi. Mengenal Allah lebih intim lagi. Jadi hidup kekal bukan hanya hidup di sorga. Hidup kekal adalah kehidupan yang mengenal Kristus lebih dalam. Bukan hanya sebagai juru selamat, juru rawat, juru berkat, tapi sebagai mempelai pria, sedangkan kita adalah mempelai wanitanya. Harus lebih intim dengan Dia. Dan ketika kita sadar hidup kekal dimulai dan sudah mulai bisa dinikmati sekarang, hidup kekal bukan hanya sorga kelak, tetapi pengenalan akan Kristus yang progresif. Maka kita makin hari akan makin cinta kepada Tuhan. Dari first love menjadi true love. Mengasihi Tuhan karena Dia adalah sang mempelai pria, sedangkan kita adalah mempelai wanitanya. Saudara ingat waktu orang lagi pacaran, apa sih ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu? Antara lain, suka ngobrol, curhat. Kalau pakai telepon, pulsa telepon gampang habis, saudara-saudara. Pendiam menjadi penyair, itu kan lagi jatuh cinta. Kita kalau lagi cinta, tambah cinta sama Yesus. Ini seneng ngobrol, seneng doa. Tahun 2014 modal kita mengasihi Yesus lebih lagi dengan cinta yang murni. Amin. Kalau engkau punya cinta yang murni kepada Yesus, dunia akan bergoncang. Tahun depan itu diprediksi banyak goncangan. Karena akan ada pemilihan umum bulan April, 9 April kan. Pemilihan DPRD, legislatif. 9 Juli, pemilihan presiden. Lalu pelantikannya bulan apa? September atau Oktober. Itu panjang tuh saudara sekalian. Dan fluktuasi dari nilai tukar itu akan bergejolak. Macam-macam. Kalau kita melekatnya kepada harta, habis dah kita. Kita harus melekat kepada Kristus. Hidup berfokus kepada Kristus. Cinta yang murni kepada Kristus. Banyak ngobrol sama Tuhan, doa. Orang yang jatuh cinta suka membaca suratnya. Bapak ibu yang sudah nikah sekarang, dulu waktu zaman pacaran belum ada internet, belum ada BBM dan sebagainya, belum ada SMS, kan pakai surat-suratan. Begitu suratnya datang, waduh seneng. Lihat tukang posnya aja udah bahagia, saudara. Belum sempat baca suratnya. Begitu dibaca, waduh melek merem, bisa nangis ketawa sendiri. Dimasukkan di bawah bantal, nanti kalau suasana udah sepi, semua udah pada tidur, kita pelan-pelan nyalain lampu lagi, baca lagi, senyum sendiri, nangis sendiri. Kenapa? Cinta berkobar-kobar. Orang yang cinta Yesus, sang mempelai wanita, itu harus suka membaca surat cintanya Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Orang yang jatuh cinta, itu suka memberi yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Kita harus belajar memberi yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Orang yang jatuh cinta suka memuji. Aduh kamu cantik, kalau kamu bikin kue-kuenya enak. Kita suka memuji Tuhan. Orang yang jatuh cinta, saudara-saudara, dia melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menceritakan pacarnya itu kepada orang lain. Jadi orang kalau lagi pacaran cerita, pacar saya begini, sampai temennya kadang-kadang bosan. Itu kan pacar kamu, bukan pacar saya. Kok diceritain terus? Tapi itulah hati orang yang berkobar dengan cinta. Suka cerita tentang kasih hati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hidup kekal itu artinya
mengenal Kristus lebih akrab, lebih dalam, lebih intim, lebih cinta kepada Dia. Maka saya mau katakan, tahun 2014 yang kita akan masuki ini, kita harus lebih cinta Yesus, berfokus kepada Kristus lebih daripada berkat-Nya. Kristus lebih penting daripada berkat-Nya. Bahkan Kristus lebih penting dari tempat tinggal-Nya, yaitu sorga. Banyak kita berpikir bahwa yang paling penting itu saya masuk sorga. Sorga jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara dan sebagainya. Sehingga banyak orang cerita juga suka naik turun sorga. Karena sorga adalah fokus. Saya yakin menurut firman yang harus jadi fokus bukan sorga, Yesus. Kalau engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya termasuk sorga. Kalau engkau hanya mengejar sorga dan tidak sungguh menjadikan Kristus sebagai yang utama, engkau akan kehilangan segala-galanya. Sorga itu tempat tinggal-Nya. Yesus adalah pribadi-Nya. Yesus lebih penting daripada sorga. Yesus lebih besar dari sorga. Bukan sorga lebih penting dari Yesus. Bukan sorga lebih besar daripada Yesus. Saya ambil contoh ini. Seandainya di Surabaya ini ada seorang yang berusia 25 tahun, laki-laki. Dan dari sejak umur 15 tahun dia sudah jadi entrepreneur, jadi pengusaha. 10 tahun jadi miliarder, kaya bener di kota Surabaya. Rumahnya 2 hektar luasnya. Lalu tempat parkir bisa 20 mobil. Macam-macam mobil bagus ada di sana. Kolam renang gede. Keran air terbuat dari emas. Bahkan ada helipad, lapangan helikopter di sana. Lalu kan pasti banyak cewek datang suka sama dia. Lalu dia sortir. Dan dia tanya kepada salah satu. Kamu benar cinta sama saya? Oh iya. Mau kawin sama saya enggak? Jadi mempelai wanita. Oh tentu. Apa motivasi utama kamu nikah sama saya? Dan wanita itu bilang, supaya saya bisa tinggal di rumahmu yang bagus. Bisa gonta-ganti mobil. Kemana-mana kalau macet tinggal naik helikopter. Lagi pula keran airnya aja dari emas. Apalagi simpenannya, pasti emasnya lebih banyak. Oh, jadi itu motivasi utama. Kamu jadi mempelaiku. Kamu menikah dengan aku. Supaya kamu tinggal di rumahku yang bagus. Iya, memang itu motivasi utamanya. Kira-kira kalau saudara laki-laki, diterima atau ditolak cintanya? Kenapa? Cewek matre. Saya mau bilang, sorga tempat yang indah, kita semua merindukan sorga. Tapi fokus kita harus Yesus. Dia lebih indah dari sorga. Kalau saudara pergi ke rumah saya, cari saya, Pak Rubin Adi ada enggak? Misalnya rumah saya sangat bagus. Pembantu bilang, lagi keluar kota Pak. Kalau ibunya ada, sama ikut keluar kota, saudara masuk ke dalam gak saudara? Pribadinya lebih penting daripada rumahnya? No. Kita harus mengasihi Yesus lebih daripada tempat tinggal-Nya dalam kerajaan sorga. Itu hidup yang berfokus pada kekekalan. Karena pada intinya hidup berfokus kekekalan sama dengan hidup berfokus kepada Kristus. Sadhu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan dari India bilang begini, kerinduanku hanyalah Yesus. Dan bukan sorga. Bahkan seandainya aku oleh Yesus disuruh masuk neraka sekalipun, aku rela. Asal aku selalu disertai oleh Yesus. Karena neraka bersama Yesus akan berubah menjadi sorga. Dan sorga tanpa Yesus akan berubah menjadi neraka. Kalaupun engkau memasuki tahun 2014 dan kau rasa beban pergumulan begitu berat. Ketika saudara hidup berfokus kepada Kristus. Suasana neraka berubah jadi suasana sorga. Karena kehadiran Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Mengenal Kristus adalah tujuan hidup kita yang paling utama. Karenanya saya mengerti sekarang. Kenapa Daud ketika disuruh memilih oleh Tuhan. Kamu minta dong sesuatu kepadaku. Apa yang kamu paling ingin dalam hidupmu? Anaknya Salomo minta apa? Hikmat. Penting untuk hal hidup di sini. Hidup kini. Tapi Daud meminta lebih dalam. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku ingin mengenal engkau lebih dalam. Paulus udah jadi rasul. Dia teriak begini. Yang ku kehendaki ialah. Apa? Mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dengan penderitaannya. Apa Paulus gak kenal Tuhan? Oh kenal Tuhan, dia sudah rasul. Tapi pengenalan itu makin lami, makin meningkat. Menjadi pengenalan seorang mempelai wanita.
kepada sang mempelai pria. Kata pengenalan dalam bahasa Yunani, ginosko, itu bukan cuma kenal, tahu di akal, tapi dari pengalaman pribadi. Dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani, yada, pengenalan seorang suami kepada istrinya. Adam mengenal Hawa istrinya dan melahirkan anaknya yaitu Kain. Mengenal model apa kok bisa bikin istrinya hamil? Pengenalan yang sangat intim. Kalau ini bicara soal pengenalan secara fisik, Tuhan mau kita mengenal dia secara rohania. Manusia batin kita lebih kuat. Karena pengenalan akan berubah menjadi keserupaan dengan Kristus. Dan keserupaan dengan Kristus akan berubah menjadi kesempurnaan. Ini doa saya. Supaya kita sungguh-sungguh lebih merindukan Yesus. Bahkan lebih daripada berkatnya. Lebih merindukan Yesus daripada sorganya. Dan kalau saudara fokus kepada Yesus. Tahun 2014, kegoncangan apapun bersama dengan Yesus. Kita lakukan perkara yang besar karena dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya ajak kita nyanyi sebuah pujian. Bila aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Biar kita lebih mengenal Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat karyaku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakan dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang mari ucapkan dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Maukah saudara lebih hidup berfokus pada kekekalan daripada apa yang kita bisa alami pada hari ini? Kalau engkau hidup berfokus pada kekekalan, maka engkau lebih peduli kepada pertumbuhan rohanimu ketimbang perkara-perkara jasmani. Apa yang akan kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau punya. Engkau lebih peduli kepada inner quality daripada casing luar. Apakah karakterku makin hari makin seperti Kristus? Apa aku lebih sabar
mengampuni, penuh damai, penuh dengan sukacita. Kalau engkau sungguh berfokus pada kekekalan, penderitaan, kesulitan, tantangan, ataupun godaan-godaan duniawi yang kelihatannya nikmat, kita akan abaikan. Kita tidak seperti Esau yang menjual hak kesulungan hanya untuk kenikmatan makanan sesaat yang akhirnya menghancurkan seluruh kehidupannya. Karena kacang merah yang sesaat itu tidak bisa dibandingkan dengan hak kesulungan. Kalau saudara hidup berfokus pada kekekalan, berarti engkau menikmati kekekalan itu mulai dari sekarang. Karena hidup kekal sudah dialami pada saat kita lahir baru. Hidup kekal artinya hidup yang berkualitas, hidupnya Allah dengan karakter seperti Allah. Dan hidup kekal adalah mengenal Kristus lebih dalam, menjadi mempelai wanitanya Kristus. Kristus lebih penting dari jawaban doanya. Kristus lebih penting daripada berkat-berkatnya. Kristus bahkan lebih penting daripada tempat tinggalnya di sorga. Siapa yang mau berhidup berfokus pada kekekalan? Siapa yang mau hidup berfokus kepada Kristus? Karena kedua hal ini identik. Tahun 2014, Tuhan, aku mau fokus pada Kristus. Kristus paling utama, Kristus yang paling aku cinta, Kristus yang paling aku kasihi, lebih dari hari-hari yang lampau. Kalau engkau hanya tahu Kristus dari permukaan saja, mendalam, baca firman, ibadah lebih rajin, cinta Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Siapa yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam? Mari angkat tanganmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Haleluya. Kiara lama lama sandara lama se. Haleluya. Tarik kami. Tarik kami lebih dekat di hatimu, Yesus. Jadikan kami mempelai wanitamu. Jadikan kami mempelaimu. Haleluya. Haleluya. Bapak hamba berdoa setiap anak-anakmu yang sudah mengangkat tangan dan hatinya. Kesulitan, tantangan apapun yang kami akan hadapi di tahun yang baru, kami yakin bersama dengan Yesus, kami lakukan perbuatan gagah perkasa, karena engkau sendiri yang akan menginjak para lawan kami. Dan biar kami lebih mengenal engkau, ya Tuhan, merindukan pribadimu lebih daripada segala hal yang lain. Engkau yang terpenting, engkau yang terutama, engkau tujuan hidup kami. Biar hidup kami berfokus pada kekekalan. Karena pada hakikatnya, hidup berfokus pada kekekalan adalah hidup yang berfokus kepada Kristus. Berkat-Mu atas kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari saya ajak kita sekali lagi tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Engkau pakai dengan luar biasa.
Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya lebih lagi Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu memberikan korban persembahan yang terbaik buat kemuliaan namamu. Kiranya Engkau melayakkan setiap korban syukur kami. Kami memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita berkata. Amin. Sementara Bapak Ibu Saudaraku memberikan korban persembahan, ada beberapa pengumuman yang bisa kita saksikan. Dan juga saya mengundang bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya, bisa maju ke sebelah kanan mimbar. Sekali lagi, Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya, bisa maju ke sebelah kanan mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden yang dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Alex Tanu Seputra. Doa pengurapan dimulai jam 3 pagi, sedangkan KKR doa dimulai pada jam 4 pagi hingga selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati di FA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031-593-6880. Jangan lewatkan ibadah tutup tahun Selasa 31 Desember 2013 dimulai pada jam 10 malam. Hadirilah Natal Diaken Betani Sekota yang akan diadakan hari Selasa 7 Januari 2014 jam 7 malam bertempat di Betani Manyar. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Buka mataku dan lihat wajahku, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganku. Ku tersaju karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku lihat hidupku dan karya tanganku. Aku tersaju karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan
kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari, oh Ya Allah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang mencari penyembah-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Dan ku ini mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku oh, maka tiada tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bapa takaya ramasikapa takaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Saat hidup penuh.
kasih.